Yang pertama, aku rasa tindakan orang kita yang menghentam YB Nancy Shukri adalah sangat-sangat keterlaluan dan melampau. Sebab apa? Sebab dia adalah... Yang pertama, aku rasa tindakan orang kita yang menghentam YB Nancy Shukri adalah sangat-sangat keterlaluan dan melampau. Sebab apa? Sebab dia adalah Menteri Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Jadi dia ada hak untuk arahkan Jabatan Pembangunan Kanak-Kanak untuk buat report polis kepada Abang Bas tu. Yang korang pergi panggil dia nenek tua, nenek kuat menyibuk, makcik tua tak tahu. Eh, kau tahu tak? Kalau Menteri tak buat kerja, engkau bising. Ini Menteri buat kerja pun kau bising. Ha, aku, I'm not into politics, but this is not about politic issue. This is about engkau kena buka hati, minda, jiwa engkau. Apa yang dibuat tu betul. Second, aku tak tahulah korang tahu ke tak, I'm a mom, I am instant mom. Aku ada anak umur 9 tahun lelaki. Jadi aku rasa macam aku tak suka kalau anak aku terlalu di-expose. I never post his gambar ke video ke dalam TikTok. Sebab apa? Sebab aku perlu jaga privacy dia, aku perlu jaga keselamatan dia. And aku dari dulu sangat tak bersetuju cikgu-cikgu post gambar student, orang ambil gambar anak orang lain post. No, kita perlu jaga keselamatan dia. Kita perlu jaga supaya orang tak tahu, oh, budak ni sorang-sorang ke, budak ni pergi mana dengan parent. No, you kau tak perlu pun nak post budak-budak tu, yang especially bukan anak kau. Anak saudara kau pun bukan anak kau. Dia ada parents. Dan kalau parents-parents yang jenis denial macam, alah hai, dia bukannya nak ambil kesempatan pun kat budak tu. Ah, memanglah. Sebab tak jadi kes lagi. Kau tahu tak, isu pedofil bukan isu baru tau kat Malaysia. Bukan. Child grooming ni, sex grooming ni bukan benda baru. Jadi benda yang kau boleh tegah, yang boleh cegah, cegahlah dari sekarang. Ini aku tengok video tu kan, kau pegang bibir budak tu, kau buka tudung budak tu. Tak perlu. Sebab sebagai pemandu bas atau pemandu van, aku naik van dulu zaman sekolah. Bila aku tertidur, nak kejutkan makcik tu macam, bangun. Tak ada pula makcik ke pakcik van tu angkat aku. Tak ada keperluan. Jadi parents-parents yang macam, alah biasalah tu pakcik dia. No, jangan teruskan atau normalisasikan benda yang tak okey. Jangan. Aku macam, I have son. So aku selalu cakap dengan dia, adik, aku panggil dia adik lah kan, adik, jangan benarkan orang buat ni. Sampai dukung macam tu, tak boleh. Ajak je lah, nanti orang cakap engkau tak ada anak sendiri Zati. If I have a daughter pun, aku takkan benarkan orang buat macam tu dekat anak aku. Jadi I think enough is enough. Jangan normalisasikan benda-benda macam tu. Didik anak kita. Yang ini boleh, yang ini tak boleh. Siapa boleh dukung kamu? Siapa boleh mandikan kamu kalau perempuan? Okey, ibu dia saja. Kalau kamu sakit di bahagian-bahagian tertentu, cukup ibu kamu saja yang tahu. Even I teach my son, aku cakap adik, kalau adik sakit di bahagian tertentu, papa je boleh. Ibu tak boleh. Faham tak? Betapa sensitifnya benda-benda tu yang perlu kita kontrol dari kecil. Ya, macam orang, aku cakap lah, aku tak ada anak lagi. Orang boleh cakap, alah ke tak ada anak, boleh lah. But I am instant mom also. I am a mom. So aku rasa ibu-ibu, ayah-ayah, buka minda. Yang apa yang Abang Bas buat tu tak okay. That's not okay. That's not, please, tak okay. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.